Kikis pertama kali itu zaman dulu SMP, kalau nggak salah itu kelas 1 ya, zaman-zaman di Bandung itu masih banyak apa namanya, banyak event atau kikis di Saparua. Itu tuh saya ngedatenginnya, nama acaranya ini apa namanya, Turan dari 11 Kota. Di sana banyak band-band death metal sama black metal dulu ya, karena memang sedang rame aja dan memang yeah. belum punya pengalaman sama sekali lah gitu. Itu teh SMP kelas 2 ya, 1997 kalau masalah. Iya. Oh banyak itu dari mulai Forgotten, terus juga ada band-band dari Jawa Tengah, Sacrilegious kalau masalah ada band black metalnya, terus siapa lagi ya? Udah agak lupa. Cuman overall cukup berkesan lah awalnya. Yang pasti ya Neurosis, Locustan, terus Isis, Carrie ya, sama satu lagi The Grudge-nya dari Tool. Kalau untuk lokalnya paling Fate, kolaborasi dari Ucok sama DJ Steel Direct. Terus yang kedua Pure Saturday, Coklat ya, sama satu lagi paling dari Homeside, Clandestine dari album Ill Selection. Dulu ini zaman-zaman pas zaman kuliah kalau nggak salah tahun 2000-an lah, 2004 kalau nggak salah ya, venue-nya Rembo. Dulu tuh kebetulan teman-teman juga sih yang membuat membuat apa namanya gigsnya ya. Iya. Nah pada saat si Rembo main itu spontan anak-anak pada udah sama penonton juga. Iya. Banyak pakai apa namanya atribut yang aneh-aneh lah gitu, ya kan ya. Iya. Kayak ada yang pakai kardus kayak robot-robot gitu kan. Terus sampai si siapa si Tony itu kalau nggak salah si vokalisnya naik ke atas podium, sampai si meja podium juga sampai ambruk gitu. overall tuh masih keinget sampai sekarang. Waduh, lupa lagi akhirnya pas Rembo tour di Bandung aja. Gitar ya, karena yang pertama ya udah pasti keren sih. Nggak, cuman memang saya dari dulu tuh dari zaman SMP itu udah tertarik sama yang namanya sound ya. Terus ya kebetulan memang sedikit banyak nggak tahu kenapa ya, passionnya tuh emang udah pingin main gitar aja gitu. Iya. Dari mulai gitar akustik sampai elektrik lah pokoknya. Oke. Seperti itu ya, overall ya gimana ya, lebih nyaman dan emang kebetulan bakatnya di situ. Iya. Paling Adam Jones dari Tools, terus Steve Von Till dari Neurosis, sama yang terakhir itu Bill Gallagher dari Mastodon. Kalau lokal sih paling teman-teman aja lah, Bika dari Alice, terus juga ada Arfia dari We The People ya. We The People sama satu lagi, lagi Mus Mujiono lah. Sebentar ini sih masih Rembo sih, mau meskipun dengan sound yang ala kadarnya ya, cuman yang saya lihat di sana tuh orang-orang yang mospin, terus juga energi yang dikeluarin ya, baik dari si band itu sendiri sama si penonton itu sendiri, benar-benar ngeblend aja di situ. Gitu. Kebayangnya si Dead Kennedys ya, title-nya Holiday in Cambodia. Pernah dulu pas suatu waktu saya mau berangkat ke gigs gitu ya, ketika udah sampai di acara, tapi si acara tuh udah beres gitu, orang-orang udah mulai pada packing. Yeah. Gigsnya itu kalau nggak salah itu
lupa sih, tapi yang masih di anak-anak juga sih intinya. Kalau mau nyobain ini sambal plesir, itu di sana dia punya ada menu khasnya ikan ya, ikan cuma dia dibakar, kebanyakan ya ikan-ikan laut. Cuman dia ngebakarnya memang rasanya tuh enak, lebih crunchy, lebih crispy lagi. Sambalnya juga lebih berasa. Ada dua di daerah Jalan Perang, sama di daerah dekat Cihapit kalau nggak salah. Cuma saya nama jalannya lupa, tapi kalau misalkan arah dari Cisangkuy, tinggal lurus terus, nanti mentok ada gereja Hak GKI apa HKBP gitu ya. Nah di depannya sama satu lagi ini mie bakso pangsit 123. Chinese food itulah langganan saya tiap weekend pasti makan. Itu di daerah Karapitan. Paling enak ya si Dinar sih. Dinar. Dia di mana-mana emang ngaco sih orangnya. Rifan. Next project sih kebayangnya saya ada mau ngambil solo ya. Jadi beberapa materi sih udah ada, cuman saya sendiri masih belum pede. Buat apa namanya? Buat lanjut untuk proses record lah gitu. Cuman basicnya di sini nggak ada distro sama sekali, jadi hanya full akustik aja. Band-nya sih belum ada, sementara masih concern di slot lu aja. Sekarang lagi proses buat album kedua ya. Mungkin rencananya beres tahun ini. Oke, siap dek kalau gitu. Terima kasih banyak waktunya. Oke, sama-sama.